Saya muliakan baris Tuan Imam, barisan Ahli Jawatan Kuasa, Surah Ad-Diniyah, seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala sekalian. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wataala, kerana sesungguhnya sepanjang kita berada di muka bumi ini, sepanjang kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu sekalian hamba-hamba ku berusaha untuk membilang, menghitung berapa banyak nikmat yang telah kami kurniakan kepada kamu, nescaya kamu tak akan mampu untuk membilang, menghitung, apatah lagi untuk kita membayar segala nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata kalaulah kita bersyukur pada Allah dengan kita bersujud dan kita bersyukur pada Allah, beribadat kepada Allah, berkhidmat untuk agama Allah sampai mati pun, kita belum mampu untuk membayar seluruh nikmat yang Allah telah pinjamkan kepada kita. Dan sesungguhnya di saat ini, nikmat yang besar yang kita kecapi selaku umat Islam, setelah mana kita menjalani ibadah berpuasa selama sebulan lamanya, maka di saat ini nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri, yang mana Masya Allah, meraihkan Hari Raya merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah telah kurniakan kepada orang beriman di muka bumi ini. Maka sebab itulah ulama menceritakan kepada kita, kata Maulana Ubaidillah, sesungguhnya dalam berpuasa dan menyambut hari raya itu ada falsafahnya, sebagaimana tiap-tiap ibadat ada falsafah yang dapat kita pelajari. Dalam solat dua rakaat yang kita tunaikan ada falsafah kehidupan dan kematian, mesej yang Allah telah nak sampaikan kepada kita. Hidup kamu di dunia adalah sesingkat duduk antara dua sujud. Maka ulama menceritakan kepada kita, falsafah berpuasa dan hari raya adalah seakan-akan Allah Ta'ala nak sampaikan satu pesanan kepada kita semua. Wahai sekalian hambaku, kamu bersabar dan menahan hawa nafsu kamu selama sepanjang hidup kamu, sebagaimana kamu bersabar menahan hawa nafsu kamu selama satu bulan dalam bulan Ramadan. Seolah-olahnya Allah beritahu, jadikan hidup kamu di dunia ini seumpama Ramadan. Tahan nafsu, tahan kesabaran, tahan segala keinginan kita. Maka nanti setelah kita mati, Allah jadikan seluruh kehidupan kita semenjak hari pertama kita mati sehinggalah untuk selama-lamanya, hari setelah mati adalah hari raya bagi kita semua. Maka hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, hari raya merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang, yang mana kita sedia maklum kita di saat ini telah pun berada pada 20 tanggal 25 Syawal, bererti bulan Syawal akan tak lama lagi meninggalkan kita sebagaimana bulan Ramadan telah pun meninggalkan kita. Jadi kerana itu kita nak ambil kesempatan pada hari ini untuk kita membicarakan satu topik yang diberikan kepada saya, iaitu raya di dunia versus raya di akhirat. Masya Allah. Yang mana hadirin dan rahmati Allah sekalian, ulama menceritakan kepada kita hakikat sebenarnya hari raya di dunia ini cuma satu hari saja. Hakikat sebenarnya hari raya puasa cuma satu hari. Hari raya haji Allah Ta'ala berikan kepada kita orang Islam dapat menyambutnya sampai hari keempat. Boleh lagi kita boleh buat korban satu hari menyambut hari raya, dan satu lagi tiga hari yang kemudian adalah hari nahar campur dengan hari tashrik, jumlahnya 4 hari. Tetapi hari raya Aidilfitri cuma satu hari saja. Cuma orang Malaysia ni dia kreatif lebih sikit. Maka Masya Allah, hari rayanya disambung-sambung dengan rumah terbuka, rumah terbuka, rumah terbuka. Yang menyebabkan kami terlambat pun pada hari ini adalah disebabkan kerana minggu ni adalah minggu terakhir. Orang kita, orang KL nak sambut hari raya, lepas pada ni tak ada dah hari minggu yang kosong untuk buat rumah terbuka.
Jadi berlomba-lomba orang buat rumah terbuka dan berlomba-lomba juga orang pergi rumah terbuka sehingga jalan begitu jam sekali Masya Allah daripada Bangi sampai ke sini dengan penuh cabaran nak sampai ke tempat tuan-tuan. Memang saya kata hari ini memang teruk lah kan? Ha, Masya Allah lewat sampai takut bimbang orang sini pula dah tak tahan nak menanti. Tetapi hadirin dan rahmat Allah SWT sekalian, hakikat sebenarnya manusia mereka suka dengan hari raya. Tetapi ulama menceritakan kepada kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, laisal aidu liman labisal jadid, hakikat sebenarnya bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru pada hari raya. Kita orang Melayu kadang-kadang kita ni masyarakat yang sentimental kita bukan macam Pak Arab. Orang Arab ni Masya Allah kalau tengok dia orang sambut hari raya. Sama juga dengan masyarakat India, Pakistan. Saya pernah beraya di Pakistan dulu. Hari raya mereka tak ada gansung macam mana hari raya kita. Tak ada kuih raya, tak ada lemak. Cuma bezanya hari raya pakai baju baru. Habis sembahyang raya balik ke rumah terus tidur sampai ke petang. Tak ada nak kata ziarah menziarahi. Program yang kita buat sekarang ni, rumah terbuka ni, program kalau dekat Indonesia dipanggil program halal bil halal. Dia olah pula asal bahasa Arabnya halal bil halal. Tapi orang Melayu pula dia olah pula jadi bahasa Melayu halal beralah, dia kata. Hari halal beralah. Maknanya kita ni maklumlah sepanjang tahun kita mengumpat kawan kita, kita fitnah dia, kita berkelahi dengan dia, tak bertegur dengan dia. Lepas tu lama-lama setahun sekali jumpa, itulah hari kita nak minta maaf, maaf zahir batin. Maaf zahir batin tu simbolik tuan-tuan. Sebenarnya dalam makna dia, banyak aku kata ke kau sebelum ni belakang orang. Jadi aku nak halal semua ni dengan cakap minta maaf zahir batin, kosong-kosong kira semua dosa-dosa kita sesama manusia ni diselesaikan. Kalau tak jumpa tahun ni, nak sangat jumpa tahun depan, takut mati tak sempat minta maaf. Jadi sebab itulah dilanjutkan program halal bil halal ini, ziarah menziarahi daripada rumah ke rumah. Ini cuma ada, kata dia, satu orang pensyarah di Indonesia dulu waktu saya belajar, uniknya masyarakat Melayu, program ini tak ada di negara Arab pun. Masya Allah, negara Arab tak buat pun program halal bil halal, bil halal ni, halal beralal ni, cuma ada dekat masyarakat kita. Sebab masyarakat kita ni Masya Allah masyarakat yang unik. Kadang-kadang benda kecil pun boleh jadi besar. Banyak masalah dalaman-dalaman kita, banyak cerita-cerita belakang-belakang tak puas hati. Kita tak bergaduh, kita tak bertumbuk, tak puas hati kita kata je belakang-belakang Masya Allah. Tapi kita tak tahu dosa sesama manusia kalau tak dihalalkan di dunia ni, tak diselesaikan, tak akan kita mampu menyelesaikannya di alam akhirat. Allah Ta'ala tidak akan selesaikan dia. Sebab itulah hari ini hakikat sebenarnya nikmat gembira kita di hari raya di dunia ni, kalau kita tengok, kalau kita ukur sekadar pakai baju baru, kita dah rasa seronok. Kadang-kadang kita orang Melayu salah konsep kita dalam menyambut hari raya. Kadang-kadang bila kita tengok kebanyakan lagu-lagu raya yang ada dalam radio ni, semuanya menangis kerana tak dapat pakai baju baru, tak dapat makan lemang, tak dapat makan ketupat, tak makan wajib. Dia kata sedih. Kalau tahun ni tak tukar lansir baru rumah kita, Masya Allah berarti tak raya. Tak tukar cushion baru, tak tukar sofa baru. Ini masyarakat kita dulu-dululah. Sekarang ni wallahualam mungkin dah moden sikit. Masya Allah kadang-kadang kita kata sedih sangat pagi raya. Sebab apa? Tak dapat bersama meraihkan Aidilfitri yang mulia Masya Allah. Bila dapat balik kampung, Sudiman sangat gembira. Sampai gembira sangat, balik kampung, dia kata Masya Allah. Begitu gembira dapat balik kampung. Tetapi hakikat sebenarnya tuan-tuan, hari raya yang dimaknakan dalam erti kata sebenar, kata ulama, laisal aidu liman labisal jadid, tak dinamakan hari raya bagi orang yang memakai baju baru pada hari raya. Innamal aidu liman khafa yaumal wa'id, hanya saja yang layak menyambut hari raya adalah orang yang mana berakhirnya bulan Ramadan datang rasa takut kepada Allah Ta'ala. Datang dalam hati dia rasa takut kepada alam akhirat, takut kepada ancaman-ancaman daripada Allah, takut kepada azab Allah Ta'ala. Itulah orang yang layak menyambut hari raya sebenarnya. Yang kedua dia kata, bukanlah dinamakan hari raya
bagi orang yang pakai orang yang naik kenderaan baru, dia kata. Bukan hari raya, orang yang naik kereta baru. Hari ni kita kalau Masya Allah, bila tiba musim perayaan, syarikat-syarikat kereta offer kita, sambutlah hari raya dengan kereta baru, Masya Allah. Pepatah Arab mengatakan, tak dinamakan hari raya bagi orang yang menyambut hari raya dengan naik kereta baru, tetapi dia kata innamal aid liman ghufir lahu dhunub, hanya senyap hari raya apabila setelah mana berakhirnya bulan Ramadan, Allah ampun dosa-dosa kita yang terdahulu. Sebab itulah hadirin dan rahmat Allah sekalian, hakikat sebenarnya Allah Taala telah letakkan kegembiraan dalam kita sambut hari raya di dunia ini terlalu sedikit, terlalu kecil jika dibandingkan dengan raya kita di alam akhirat. Raya di dunia ni cuma satu hari dan terlalu sedikit, Masya Allah. Masa nak makan lemang je rasa seronok, tapi bila dah makan daripada pagi sampai ke petang. Baru ni hari raya kedua saya pergi ke Pulau Pinang, Masya Allah, pergi ziarah rumah member. Jadi berpindah daripada rumah kawan ke rumah kawan sampai tepat rumah terakhir tu pukul 4 pagi. Saya kata, bang, saya tak dapat dah nak makan ni, kenyang sangat dah. Tak boleh ustaz, ustaz kena datang, kami masak mi ketam ni untuk ustaz ni. Ya Allah, pukul 4 pagi baru selesai makan. Habis kita makan, insyaAllah makan sedap ni cuma 2 hari, tetapi lepas tu cerit berit dia sampai dekat seminggu nak habis. Ini hari raya dekat dunia, tuan-tuan. MasyaAllah. Sebab apa? Sebab tu saya selalu beritahu macam mana kita nak puaskan nafsu kita. Sebab nafsu kita ni nafsu ahli syurga. Nafsu kita ni nafsu ahli syurga. Tapi bodinya bodi dunia. Jadi susah. Ahli syurga ni kalau boleh nak makan 10 pinggan. Tapi kita punya kapasiti, tangki kita ni cuma muat untuk 2 pinggan yang paling banyak. Lebih pada tu tak boleh dah. Kadang-kadang pergi rumah orang, tak buat apa dah, minum air je lah. Tak makan apa lagi dah. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan dunia ni apa pun terbatas. Tetapi Masya Allah, tadi saya buka dalam satu artikel yang saya baca, sangat hebat rupanya raya kita nanti di alam akhirat. Masya Allah, hakikat sebenarnya Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa amma man tawa, adapun orang yang banyak melakukan durhaka pada Allah, yang melampaui batas dekat dunia ni, wa atharal hayatad dunya, dia mengutamakan kehidupan dunia lebih daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat tinggal dia nanti di alam akhirat adalah neraka jahim untuk selama-lamanya. Ada manusia dia nak raya di dunia, masya-Allah, nak puaskan nafsu dia dekat dunia, nak puaskan, masya-Allah, dekat dunia Allah telah izinkan sampai 4 orang je paling banyak kita boleh kahwin. Tapi ada orang dia tak nak guna cara halal, dia ambil jalan yang haram melalui jalan perzinaan. Ada orang sepatutnya nanti dia akan sambut hari raya dengan kemenangan, nanti Allah telah bagi harta yang sebanyak-banyaknya, kemenangan yang sebesar-besarnya. Tapi dia nak senang di dunia, dia ambil dengan jalan yang haram. Maka nanti di alam akhirat, sedap mereka, raya mereka di dunia ni, enjoy mereka di dunia cuma sekadar 60-70 tahun. Tetapi nanti mereka bakal menderita, menjadi banduan dalam neraka Allah Ta'ala untuk selama-lamanya, Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu satu orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala, sampai di pintu neraka, malaikat Malik Zabaniyah telah menanti mereka 19 orang. Dalam Al-Quran sebut 19, tetapi hakikat sebenarnya para mufassir beritahu ada 19,000 orang malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk jaga pintu neraka Allah Ta'ala, untuk mengazab manusia. Yang mana malaikat-malaikat tadi matanya buta, telinganya pekak. Kenapa Allah jadikan mata dia buta? Banyak mana pun dia belasah, dia tibai ahli neraka ni, dia tak akan nampak. Dia tak akan rasa kesian. Kita nak pukul orang, macam saya lah, ada anak murid tahfiz saya. Kalau dia orang degil, kita pukul kuat mana, tengok muka dia orang dah tak tahan, kita perlahankan sikit, Masya Allah. Takut nanti bahaya pula. Masuk mahkamah pula rotan. Kena saman pula, Masya Allah. Tetapi malaikat Malik Zabaniyah tak akan ada belas kasihan, dan di telinga dia pekak, tak dengar menjerit sekuat mana pun dia tak akan dengar. Maka di sana itu dia akan menanti ahli-ahli neraka di pintu neraka. Sampai di depan sana, dia akan garikan tangan ahli neraka, rapatkan ke dagu dia, dan akhirnya daripada gari tadi dicantumkan dengan rantai yang begitu panjang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu mata rantai, Masya Allah, panjangnya 70 hasta, Masya Allah.
dililitkan daripada atas bahu sampai ke kaki ahli neraka. Dan bahagian paling ujung sekali, dimasukkan dalam mulut dan dikeluarkan ikut punggung ahli neraka. Dan dikumpulkan banyak-banyak rantai di tangan malaikat. Malaikat akan lemparkan rantai tadi ke dalam neraka Allah SWT. Ujung rantai yang paling akan sampai ke dasar neraka, Masya Allah. Tetapi Tuhan dia masih duduk ke atas lagi. Dia akan tarik pelan-pelan, jatuh. Tali tadi akan jatuh. Sehinggalah ahli neraka tadi jatuh ke dalam neraka Allah Ta'ala, dasar nerakanya Allah SWT. Itulah bagi orang yang nak enjoy, nak raya sementara di dunia. Tetapi ada orang dipilih, biarlah hidup sementara di dunia ni susah payah. Sebab Nabi SAW dah beritahu dah, dalam sepotong hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni Allah jadi penjara sementara bagi orang beriman. Bukan Allah Ta'ala tak bagi makan, makan tapi sikit-sikit. Bukan Allah Ta'ala tak bagi kita ni pakai baju lawa-lawa, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nak guna air, nak berwuduk, boleh. Tapi jangan pasang besar-besar. Nak buat rumah, boleh. Tapi sekadar keperluan kita di dunia. Nak buat apa pun ada kadarnya, ada sempadan, ada halangan. Nak buat apa pun Allah bagi, tapi ada halangan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Allah beritahu dunia ni adalah syurga bagi orang kafir. Sebab tu orang kafir dia tak peduli. Datang negara Islam pun dia nak pakai seluar pendek pun dia pakai. Sebab ini syurga dia. Dia pergi pantai kita, dia nak buat apa dia boleh buat. Sebab dunia ni syurga bagi orang kafir. Dan syurga bagi orang kafir ni, Nabi SAW dah beritahu, mad dunia fil akhirah. Tiadalah nikmat dalam dunia jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Nikmat di dunia ni begitu sedikit, begitu kecil. Sehingga jika dibandingkan dengan nikmat yang bakal menanti kita dalam syurga nanti, Masya Allah, nikmat yang Allah telah bagi kepada kita di dunia ni menjadi seumpama setitik air. Yang mana kata Nabi, satu orang mencelupkan jari dia ke dalam laut, falyanzur bima yarji', maka diangkat tangan dia, dia tengok banyak mana air yang melekat di hujung jari dia. Itulah kesedapan dan kelazatan daripada nikmat-nikmat dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi kepada orang bukan Islam. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, malang sekali, walaupun Allah beritahu dunia ni untuk orang kafir. Kalaulah bahkan Allah beritahu dalam Al-Quran, kalaulah seandainya Allah Ta'ala nak betul-betul uji orang Islam ni, Allah Ta'ala boleh buat rumah-rumah orang kafir. Laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutim suqufan min fiddah. Rumah atap-atap orang bukan Islam ni kami boleh buat daripada emas. Maknanya kami boleh bagi kekayaan sebanyak-banyaknya pada orang bukan Islam di dunia. Tapi nanti kami bimbang, yang kami bagi atap zinc pada orang kafir pun kita Islam dah cemburu sangat dah. Masya Allah, cemburu tengok Masya Allah, pasal rumah dia orang ni besar sangat. Rumah kita orang Islam kecil-kecil. Rumah kita daripada kayu nak roboh. Kadang-kadang Masya Allah kita tengok program Bersamamu, atap rumah orang Islam kadang-kadang tengok hujan bocor, tidur dalam basah tuan-tuan. Kita rasa sedih. Tetapi tuan-tuan dan rahmat Allah SWT sekalian, bila kita tengok nanti nikmat yang bakal menanti kita di alam akhirat, hakikat sebenarnya nikmat kesusah payahan kita di dunia ni sebenarnya tak susah pun jika dibandingkan dengan kesusahan yang dialami oleh satu orang kafir dalam neraka nanti, Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmat Allah, satu hari ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia waktu itu didengar berita Nabi SAW telah menceraikan kesemua isteri-isteri dia. Dia pun dah buat keputusan, hari ini yang pertama sekali aku kena pergi rumah anak perempuan aku, Sayyidatina Hafsah. Aku kena tanya dia. Abah dah beritahu daripada awal-awal lagi, abah dah warning kamu, jaga hati dan perasaan Rasulullah SAW. Jangan buat perangai, jangan susahkan hati Nabi. Tapi kamu degil. Ini dah yang abah risaukan telah berlaku. Ya, Nabi SAW telah hampir-hampir menceraikan isteri dia. Sebab apa Nabi SAW nak ceraikan isteri dia? Nabi kecil hati. Dalam keadaan aku didik kamu dengan tarbiyah kenabian, kamu duduk dalam rumah bersama dengan Nabi, berkorban bersama dengan agama. Tetapi satu hari isteri Nabi bermesyuarat, minta Rasulullah SAW tambah lebih sikit bantuan ataupun belanja dapur untuk isteri-isteri dia masak makanan yang sedap-sedap untuk Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi tak mampu. Maka dengan itulah Allah Ta'ala
apa telah gerakkan hati Nabi, sebulan tak balik ke rumah. Nabi merajuk duduk kat Masjid Nabawi, tak balik ke rumah, kecewa dengan isteri. Aku dah didik kamu, sesungguhnya kemuliaan kita di akhirat, kita punya kehebatan kita di akhirat, kenikmatan untuk kita di akhirat, kemewahan kita, kekayaan kita di sana, bukan di sini. Tapi kamu selaku isteri aku masih tak faham. Akhirnya Masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam bilik Nabi SAW. Bila dia masuk bilik Nabi, terperanjat. Dia tengok Masya Allah, begitu sederhana perabot dalam rumah Nabi SAW. Tak ada kerusi, tak ada meja. Yang ada sikit, orang kata gereba, iaitu kulit yang dibuat buat apa, botol air untuk Nabi SAW. Sedikit bekalan-bekalan dalam rumah Nabi. Tak ada tilam yang empuk. Bahkan Nabi pada waktu itu sedang tidur di atas tikar yang menyebabkan Masya Allah tubuh badan Nabi berbekas dengan tikar-tikar tersebut. Nabi SAW jadikan bantal, kulit kambing sebagai bantal. Nabi ketuk-ketukkan pelepah kurma, Nabi jadikan sebagai dia punya kekabu dia, tuan-tuan rahmat Allah, sebagai kapas. Maka di saat itulah bila Sayyidina Umar sampai di depan Nabi SAW, berlinangan air mata di kelopak mata Sayyidina Umar. Maka di kali itulah Nabi SAW bertanya, "Ma yubkika ya Umar? Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar?" Maka dijawab kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku menangis kerana terkenangkan Tuhan adalah ketua bagi sekalian manusia, penghulu bagi sekalian manusia, sekalian makhluk. Tetapi Tuhan dah hidup dalam rumah yang sangat-sangat sederhana, bilik yang sangat-sangat sederhana. Sedangkan Maharaja Rom, Maharaja Parsi yang tak beriman pada Allah, mereka tidur di atas tilam yang tebal, mereka duduk di atas singgasana yang hebat." Maka di saat itulah Nabi SAW senyum pada Sayyidina Umar. "Ama tarda ya Umar an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Nampaknya kamu masih belum redha lagi wahai Umar. Allah nak bagi dunia kepada orang bukan Islam, tetapi Allah nak bagi akhirat kepada kita. Sedangkan lautan nikmat sedang menanti kita di alam akhirat, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsun." Tidak ada sesiapa pun di kalangan makhluk yang bernyawa yang mengetahui, "Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun," apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan daripada pandangan mata kita di saat ini, yang seandainya Allah buka sedikit saja daripada gambaran nikmat syurga di hadapan kita di saat ini. Kita yang berkorban, bermujahadah, berlapar, kita sanggup bersusah payah berkorban untuk agama Allah, beribadat kepada Allah, tahan hawa nafsu kita, nescaya akan sejuk mata kita. "Sekejap saja wahai nafsu, engkau bersabar." Sebab itu kata Kiai Uzairan, satu orang kiai besar di Indonesia, "Sebenarnya nak amalkan agama ni tak lama. Setan je bagi nampak kita ulamanya nak beramal untuk agama. Hakikat sebenarnya, kalau kita mati besok hari, sampai besok je kita nak taat perintah Allah Ta'ala. Sampai besok je kita tahan nafsu kita. Tapi kadang-kadang nafsu kita ni meronta-ronta, nak enjoy, nak berhibur, nak kaya, nak mewah, nak apa semua. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, Allah tak bagi kemewahan untuk orang Islam. Kalau Allah bagi pun, kita akan menyesal di hari akhirat nanti. Kita akan nak nanti bila kita balik ke alam akhirat, bila tengok orang paling awal masuk syurga adalah orang miskin, nanti kita akan menyesal jadi orang kaya di alam akhirat nanti. Di dunia memang kita tak menyesal. Di dunia kalau boleh nak lebih kaya, nak lebih banyak lagi harta kita. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, hari raya yang sebenarnya bagi kita semua akan bermula ketika mana kita semua diisytiharkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah serahkan buku catatan amal pada tangan kanan, diumumkan si fulan bin si fulan adalah ahli syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah persiapan untuk masuk syurga. Malaikat akan datang ucapkan tahniah kepada kita. Kita akan berjalan menuju ke Telaga Kausar, melintasi titian sirat. Sampai di sana Masya Allah, di seberang sana kelihatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menanti para-para umatnya untuk dibawa masuk ke pintu gerbang syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan aturkan barisan umat dia. Ini barisan alim ulama, ini barisan ahli zuhud, ini barisan orang yang ahli syahid, orang mati syahid, ini barisan-barisan macam-macam, orang yang banyak berpuasa, ini Masya Allah. Dan setiap barisan tadi akan ada ketua di masing-masing. Yauma yad'u kullu unasin bi imamihim, pada hari di mana setiap golongan akan ada imam masing-masing. Imam bagi alim ulama adalah Masya Allah Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi akan serahkan bendera ulama ke tangan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Masya Allah, ketua orang-orang mati syahid, benderanya akan diserahkan kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia akan pegang bendera orang mati syahid.
bendera ahli zuhud akan diserahkan ke tangan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun Nabi Isa adalah nabi, tetapi dia juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang zuhud di dunia, yang masya-Allah hidup dia tak risau tentang dunia, nak makan apa, nak minum apa, nak pakai apa, nak tidur di mana, dia tak risau. Yang penting dia risau hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ta'ala, dia kata hari raya bagi kami adalah hari di mana kamu dapat memenuhkan ketaatan kamu kepada Allah, itulah hari raya bagi kami di dunia. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hari di mana hari itu kami dapat solat full, kami dapat baca Quran, hari itu dapat solat tahajud, hari itu dapat solat duha, hari itu kami dapat berzikir pada Allah, hari itu dapat bersedekah, hari itu kami dapat qiyamul lail, hari itu kami dapat berdakwah, hari itu kami dapat itikaf dalam masjid, hari itu kami dapat menghormati ibu bapa, kami dapat khidmat ulama. Kata Hasan Basri, hari itu dah hari raya dah bagi kami di dunia, cukup dah bagi kami. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tetapi hari raya bagi kita di alam akhirat, Masya Allah, nanti ada dua kategori hari raya yang Allah telah berikan. Satu kepada golongan awam, hari raya mereka berbeza daripada golongan khawas, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu golongan-golongan muqarrabin. Maka nanti di hari kiamat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam akan diserahkan kepada dia satu bendera yang paling agung, bendera yang paling besar, yang dipanggil Liwaul Hamdi, iaitu panji-panji kepuji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kita SAW akan naik unta yang diperbuat daripada emas. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu akan tarik tali unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan perlahan-lahan sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 tahun sebelum sampai ke pintu syurga Allah Taala, bau harum daripada syurga, walaupun syurga tertutup, pintu dia tertutup rapat, tetapi keluar juga daripada celah-celah lubang bau harum daripada kasturi, sehingga 100 tahun belum sampai ke pintu syurga Allah Taala, ahli syurga dah mula mencium bau harumnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di depan pintu gerbang syurga Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah Taala ciptakan 8 pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap kali kita berwuduk dan kita angkat tangan baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin, maka di saat itu akan terbuka tiap-tiap waktu solat 8-8 pintu syurga untuk sambut kita. Kita boleh masuk daripada pintu mana yang kita suka. Masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, tembok benteng syurga Allah Ta'ala, tembok syurga Allah Ta'ala diciptakan daripada emas, dan pintunya adalah diperbuat daripada permata lu'lu'. Masya Allah, yang Allah Ta'ala ciptakan begitu indah sekali entrance pintu syurga Allah Ta'ala, daripada daun belah sini sampai daun belah sini, untuk tiap-tiap satu pintu jaraknya begitu jauh, sejauh 2 bulan perjalanan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi akan tiba pada hari aku dan umat aku masuk ke dalam syurga nanti, pada hari itu pintu syurga akan menjadi begitu macet, tuan-tuan. Hari ini orang nak raya dekat KL pun dah jam dah, tuan-tuan. Itu baru nak raya dekat dunia, berpusu-pusu orang. Kita duk kata pasalah dia orang ni berjalan perlahan sangat. Saya cakap dah dia orang nak beraya, memang berjalan perlahan, kita ni nak berceramah, nak cepat sampai. Tapi dia orang sentimental bawa kereta, tuan-tuan. Masya Allah, ini nak raya di dunia pun dah jam dah, bayangkan nanti nak raya dalam syurga Allah Ta'ala. Waktu itu Masya Allah berduyun-duyun manusia masuk, melangkah kaki masuk ke pintu syurga Allah Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu dalam sepotong hadis, la yashba'al mu'min mil khair, orang beriman tak pernah kenyang buat baik, hatta yakuna muntahahul jannah, sehinggalah kaki dia melangkah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bila kita melangkah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, di saat itulah beraturnya para-para malaikat. Masya Allah, mereka beratur dengan penuh rasa ta'zim. Dulu dekat dunia dulu, sebelum manusia diciptakan, kami sangka buruk pada manusia. Kami sangka manusia ini akan banyak buat kerosakan. Tetapi hakikat sebenarnya, inilah calon-calon ahli syurga, yang mana kadang-kala ibadah yang mereka lakukan, pengorbanan yang mereka lakukan untuk agama, kami malaikat pun tak mampu nak buat. Kami malaikat pun tak pernah kena ludahkan agama.
Tak pernah kena halau diusir daripada kampung halaman kerana agama. Kami ibadat kepada Allah. Tak disusahkan, tak diuji oleh Allah. Tetapi manusia dengan ujian, dengan cabaran, dengan berbagai-bagai halangan Allah Ta'ala letak depan kita. Ternyata kita berjaya menempuhi halangan tersebut. Malaikat ucapkan, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sejahtera untuk kamu semua. Kamu dah buat yang terbaik dalam hidup kamu di dunia. Kamu dah redakan Allah. Kamu telah menggembirakan kami, membanggakan kami. Kamu dah buat yang terbaik. Well done, syabas, tahniah. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu ke dalam syurga untuk selama-lamanya, Masya Allah. Maka melangkah kita semua masuk ke dalam syurga. Di saat itulah ahli syurga akan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memuji Allah, Alhamdulillahillazi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa duka cita, rasa bimbang, rasa takut tadi sebelum nak masuk syurga, rasa cemas, bimbang-bimbang jangan-jangan kami dilemparkan ke neraka Allah Ta'ala, jangan-jangan amalan kami tak diterima oleh Allah Ta'ala, jangan-jangan puasa kami ditolak oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah hilangkan kedukacitaan daripada hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Ternyata Tuhan kami memang sangat-sangat pengampun, sangat-sangat berterima kasih. Kami buat sikit je amalan dekat dunia dulu, tetapi balasannya kami tak sangka begitu besar balasan yang Allah bagi kepada kami di alam akhirat. Alladhi ahallana darul muqamah. Tuhan yang telah menempatkan kami bukan di Putrajaya tetapi di darul muqamah, tempat tinggal yang kekal abadi. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di sana, di syurga nanti, di saat ini, maka kami tidak akan lagi merasa rasa penat dan kami tidak akan rasa lelah lagi setelah mana kami masuk ke syurga Allah Ta'ala. Dekat dunia nak dapat makan sedap kena kerja kuat, tuan-tuan. Dekat dunia nak jadi kaya raya kita kena buat susah, tuan-tuan. Nak dapat cara halal pun susah, nak dapat cara haram pun susah. Inilah hakikat dunia. Tetapi di alam akhirat Allah telah mudahkan kita semua untuk mengecap kemewahan, untuk mengecap kekayaan di sisi Allah Ta'ala. Waktu itulah Allah telah akan persilakan, malaikat akan persilakan ahli syurga masuk ke dalam satu ruangan untuk mereka dijamukan dengan ziyafah, satu jamuan yang dinamakan jamuan daripada Allah Ta'ala. Allah jamu kita semua sarapan pagi dalam satu ruangan yang begitu istimewa. Allah letakkan 60 ribu jenis makanan yang lazat-lazat. Allah Ta'ala suruh ahli syurga makan. Ketika mana ahli syurga, Masya Allah, tak perlu beratur lagi lah, tuan-tuan. Kalau dekat dunia ni moreh, kita nak makan, kita kena cedok. Sebab apa kata dia pakcik tu? Layan diri, ustaz. Masya Allah, kita kena layan diri. Cedok kuah itu, cedok itu, cedok ini. Kadang-kadang tak cukup pula lauknya, tuan-tuan, dekat dunia. Tetapi nanti di alam akhirat, 60 ribu jenis makanan Allah dah sediakan di depan kita. Kita tunjuk makanan tadi, dibawa di depan mata kita. Kita boleh makan satu persatu lauk tadi. Allah Ta'ala ketika mana manusia mula makan, Allah Ta'ala akan firman, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya. Ini adalah entertainment, hidangan, hiburan daripada Allah Ta'ala untuk kamu, kerana kamu dah banyak berlapar di dunia dahulu. Kamu dah kurang tidur di dunia dulu, banyak berlapar kerana Allah, kurang tidur kerana Allah. Hari ini aku jamu kamu. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari itu dua menu yang paling istimewa Allah sediakan untuk ahli syurga. Yang pertama, hati ikan besar ataupun hati ikan paus. Itu menu yang paling lazat untuk jamuan sarapan pagi yang pertama dalam syurga Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala bagi kita juadah hari raya kita dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau dekat dunia makan lemang, Masya Allah, lemang sekarang ni tak boleh buat dah. Lemang beli je, Masya Allah. Tak sedap rasa dia, tuan-tuan. Tapi bayangkan hati ikan paus dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan ikan paus dunia, ikan paus akhirat punya. Dalam lautan syurga Allah Ta'ala. Nabi beritahu lautan di syurga ni ada laut madu, ada laut susu, ada laut air arak, ada laut air biasa. Boleh pilih, Masya Allah, lauk mana yang kita nak, ikan mana yang kita nak, Masya Allah. Dan daging lembu daripada lembu syurga Allah Ta'ala, Allah bagi kita makan. Tak pernah kita rasa makanan yang begitu lazat seumur hidup kita, Masya Allah. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Makan, makan, makan. Kalau dekat dunia ni makan, sekejap-kejap nak pergi tanah, perut dah penuh, ustaz. Masya Allah, nak kencing sekejap, lepas tu nak sambung makan balik, nak buang balik. Tetapi nanti, Masya Allah, Nabi SAW beritahu ahli syurga akan makan, makan, makan. Bila kenyang,
dia punya pengkumuhan dia, macam mana nak buang toksik dia, tiba-tiba akan berpeluh keluar, Masya Allah. Badan kita akan berpeluh, dan peluh tadi akan menjadi wangi, Masya Allah, selebih wangi daripada haruman kasturi. Kita akan sedawa, keluar daripada mulut kita bau yang sedap, makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, berpeluh lagi, sedawa lagi, Masya Allah. Selesai makan, di saat itulah Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perintahkan malaikat-malaikat daripada syurga kita masing-masing. Mereka akan datang untuk sambut kita, wakil daripada malaikat. 2-3 orang datang sambut kita, bawa balik ke rumah kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Masya Allah, malaikat tadi bawa kita sampai di depan pintu rumah kita dalam syurga. Bukan pintu rumah sebenarnya, pintu wilayah kita. Setiap orang nanti dalam syurga, Allah sebut dalam Quran, إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Setiap orang ada kerajaan yang paling besar. Bukan macam kerajaan di dunia. Kerajaan di dunia, kita raja-raja, Raja Pahang, Raja Kelantan, Raja Terengganu. Kita ada wilayah masing-masing. Itu wilayah tu saja kita boleh kontrol, wilayah lain tak boleh kontrol. Tetapi bayangkan tiap-tiap ahli syurga, dia akan jadi raja kepada tanah yang luasnya 10 kali ganda dunia ni. Masya Allah, tanah Amerika kita punya, tanah Kanada kita punya, tanah Brazil kita punya, Argentina kita punya, Pulau Hawaii kita punya, Pulau Phuket kita punya, Pulau Bali kita punya, Pulau Tioman, Pulau Mabul, Masya Allah. Dekat dunia nak pergi Pulau Mabul takut bapa nanti kena colit dengan penyamun, Abu Sayyaf punya geng, habis kita kena bayar tebusan pula. Susah dekat dunia ni, nak mandi laut pun takut mati, kena pakai life jacket. Masya Allah, takut sebab apa? Di dunia ni, enjoy macam mana pun tetap rasa takut nak mati juga. Masya Allah, bawa kereta laju-laju, bawa superbike, bawa Harley Davidson, nak laju-laju tak boleh, takut mati tuan-tuan. Tetapi di alam akhirat nanti, Allah bagi kita jadi raja kepada syurga yang luasnya 10 kali ganda lebih luas daripada dunia. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepotong hadis, sekecil-kecil alik syurga, tanah syurga yang Allah nak bagi kepada kita semua, kepada orang paling akhir masuk syurga, luasnya 2000 tahun perjalanan. Itu luas syurga paling kecil. Bayangkan syurga paling besar, syurga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syurga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari malaikat nak ukur keluasan syurga Sayyidina Abu Bakar, Allah bagi dia 6000 sayap untuk digunakan untuk ukur keluasan. Masya Allah, syurga Sayyidina Abu Bakar. Ulama kata malaikat ni punya terbang begitu pantas, tuan-tuan rahmati Allah. Masa Nabi Yusuf nak dicampak dalam telaga, tuan-tuan, waktu itu malaikat duduk dekat langit yang keempat, malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Masya Allah, bukan Nabi Yusuf, satu orang yang minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, silap. Satu orang, dia dalam keadaan darurat, nak dipancung kepala dia oleh musuh yang menipu dia. Dia sembahyang hajat 2 rakaat, dia minta tolong kepada Allah Ta'ala. Malaikat yang menolong dia tu, waktu tu dia baca doa, amman yujibul muttar idha da'ah wa yakshifu su'. Waktu itu malaikat duduk di langit yang keempat, belum dia turun tangan, tiba-tiba malaikat tadi dah pancung kepala orang yang duduk dekat bumi tadi, musuh tadi, Masya Allah. Begitu pantas ni perjalanan malaikat. Tapi ulama kata dia ukur keluasan Sayyidina Abu Bakar, dia guna sayap yang pertama habis tenaga, sayap kedua habis. 6000 sayap digunakan untuk ukur syurga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, sampai habis sayap dia tanya pada Allah, kam qata'tu, ya Allah, berapa luas dah aku dah ukur keluasan syurga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia beritahu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu belum merentasi sebahagian kecil daripada anjung syurga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah, hari ini kalau kita faham tuan-tuan, kita tak sedih tengok rumah orang besar ni. Kan, saya selalu lalu dekat-dekat rumah besar-besar, lalu dengan isteri saya naik kereta, bang, air betul lah orang tu bang, besar betul rumah dia. Alah, kan saya cakap kat rumah saya, nak cemburu apa, itu kotak mancis dia tu. Kan, toilet ahli syurga pun tak boleh lawan lagi tu. Rumah paling besar, istana paling besar dalam dunia ni pun tak boleh lawan toilet ahli syurga lagi. Masya Allah, walaupun dalam syurga tak ada toilet, tapi kalau nak diukurkan begitu. Sebab nanti apa tuan-tuan, kita rasa rumah dia cukup besar lah. Tapi bila badan kita nanti dibesarkan 60 hasta dalam syurga Allah Ta'ala, waktu itu Masya Allah, Allah Ta'ala akan tinggikan badan ahli syurga kita semua setinggi Nabi Allah Adam AS, 60 hasta lebih tinggi pada pokok kelapa lagi. Waktu itu kalau pintu rumah kita besar ni je tuan-tuan, waktu itu nak masukkan ibu jari kaki pun tak muat. Kata orang Kedah, tak celui. Nak masuk ibu jari kaki tak celui.
Habis tu macam mana kita nak enjoy, nak tidur, nak bari atas katil tuan-tuan? Sebab itulah Allah Ta'ala tak jadikan dunia ni tempat untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab kata ulama, satu dunia pun dibagi pada satu orang untuk puaskan nafsu dia, dunia tak akan mampu memuaskan nafsu satu orang manusia. Bayangkan dalam dunia ada 7 bilion manusia, nafsu kita tak akan dapat disempurnakan melainkan dalam syurga-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai di depan pintu syurga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu tiap-tiap syurga ni, tiap-tiap wilayah dalam syurga ada 4 pintu tuan-tuan. Yang pertama daripada pintu tadi, para-para malaikat akan datang masuk ziarah kita, Masya Allah. Betapa hormatnya kita nanti dihormati oleh para-para malaikat. Malaikat datang daripada jauh semata-mata nak ziarah kita, nak melawat kita, raja-raja dalam syurga Allah Ta'ala. Maka yang kedua kata Nabi SAW, pintu yang kedua daripada pintu tersebut, Masya Allah, keluar kaum keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita nak datang ziarah kita kat istana kita, dia akan masuk daripada pintu yang nombor 2. Pintu yang ketiga tuan-tuan adalah pintu yang di mana daripada pintu tersebut kita boleh buka, maka kita boleh berdialog dengan sahabat-sahabat kita yang berada dan neraka Allah Ta'ala. Sembang dengan dia, bersembang. Masya Allah, engkau makan apa tengah hari tadi? Masya Allah, aku tak makan apa, lapar sangat ni. Makan buah zakum, hancur perut. Masya Allah, minum air panas, terburai perut. Masya Allah, kami Masya Allah sedap sangat makan dekat syurga. Masya Allah, meleleh air liur alih neraka. Tolonglah titikkan sikit air tu dekat mulut kami, ataupun bagi sebiji nasi dekat kami. Kata ahli syurga, tak boleh. Inna allaha haramahuma al kafirin. Allah haramkan makanan syurga kepada ahli neraka. Itu kita boleh berdialog dengan sahabat-sahabat kita yang masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat kata Nabi SAW, daripada pintu itu kita akan pergi masuk menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita melangkah kaki masuk ke dalam syurga kita, di saat itu apa yang berlaku? Masya Allah, kelihatan daripada jauh Allah sediakan sebuah pelamin gergasi tuan-tuan, untuk yang mana ketika mana ahli syurga masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala berjanji, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, kami akan kahwinkan mereka sekali lagi. Masya Allah, kalau kita isteri kita dah kahwin dekat dunia, nanti ada akad nikah yang kedua dalam syurga Allah Ta'ala. Masya Allah, kaum ibu dekat belakang jangan cemburu dengan suami. Nanti ustaz, kalau kita punya suami dapat bidadari 72 orang, kami ni orang perempuan dapat apa? Dapat bidadara ke macam mana? Sebenarnya bidadara bagi kaum ibu di belakang, suami kita lah dekat dunia ni. Cuma sekarang ni, tak best lah ustaz dapat suami kita dekat dunia. Dia orang tu pemalas, dia orang tu lembab buat kerja, kami tak suka. Nanti dekat alam akhirat, Allah jadikan ibu-ibu di belakang ketua bagi pemaisuri dalam syurga, dan suami kita ni Masya Allah ketua bagi rasa ke, apa orang kata, bukan bidadara lagi dah, hanya seorang je bidadara dalam syurga, yang paling cantik, yang paling tampan, paling sempurna, tak ada cacat celah. Allah bagi pada orang laki-laki ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah, Allah bagi kemerduan suara sama macam merdunya suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Allah Ta'ala bagi kesabaran Nabi Ayub kepada orang laki-laki dalam syurga nanti. Allah Ta'ala bagi keberanian Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala akan bagi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi pada orang laki-laki di dunia umur mereka 33 tahun untuk selama-lamanya, tak berubah lagi dah. 33 tahun selama-lamanya, orang perempuan 17 tahun selama-lamanya. Masya Allah, cantik, begitu indah wanita-wanita dalam syurga Allah Ta'ala. Maka nanti orang suami dia berdiri, bila kita berdiri saja duduk di atas pelamin tersebut, datang malaikat akan pakaikan 3 gelang di tangan-tangan kita semua. Masya Allah, satu gelang daripada emas, satu gelang daripada perak, satu gelang daripada mutiara. Dan datang malaikat bawa persalinan yang begitu hebat untuk hari, bukan raja sehari tuan-tuan. Dekat dunia kita kata pengantin-pengantin itu adalah raja sehari, tetapi dalam syurga nanti raja untuk selama-lamanya. Tukar persalinan 70 lapisan baju yang dianyam daripada sutera yang tebal dan nipis, orang laki-laki pakai, dimahkotakan dengan mahkota yang diperbuat daripada mutiara. Wajahnya begitu tampan, begitu indah. Di kanan dan kiri dia ada 72 isteri yang pada hari itu Allah kahwinkan dengan ahli syurga, yang mana Masya Allah, bidadari dalam syurga Allah ciptakan daripada 3 unsur. Kata Nabi SAW, daripada za'faran, daripada kafur, daripada kasturi. Yang begitu indahnya isteri-isteri kita dalam syurga nanti. Kata Nabi SAW, bila kita tengok daripada jauh isteri kita
kita dalam syurga, nampak seluruh tubuh badan dia tanpa walaupun dia memakai 70 lapisan baju, tetapi transparent, nampak luar dan dalam isteri kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nampak dalam hati dia perasaan rindu dan kasih kepada kita pun dapat tengok. Ini hari raya bagi ahli syurga di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula Allah Taala suruh malaikat jamu kita dengan buah-buahan, makan buah-buah dalam syurga. Habis makan buah-buahan, disuruh pula kita makan walahmi tayri mimma yastahun, makan daging-daging burung yang mereka suka. Masya-Allah, dekat dunia tak ada pernah ada orang makan burung flamingo. Ada pernah makan burung flamingo? Burung merak tak pernah makan, walaupun lawak tengok burung. Tapi dekat akhirat nanti, semua daging burung-burung yang tak pernah makan dekat dunia, semua malaikat hidangkan depan mata kita. Masya-Allah, tengah-tengah burung terbang nampak, kalau burung tu saya makan boleh tak? Tiba-tiba tu jadi lauk dekat depan. Makan-makan-makan, lempar tulang balik, terbang semula. Masya-Allah. Ini kehebatan nikmat dalam syurga Allah Ta'ala. Tak ada sampah, tak ada longkang dalam syurga. Tak ada tandas, tak ada bilik mandi, tuan-tuan. Kita tak akan pernah mandi. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, tak nampak matahari pun dalam syurga Allah Ta'ala. Cuaca begitu tenang, begitu redup, tuan-tuan rahmat Allah, dan begitu dingin untuk selama-lamanya. Yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahawasanya tanah syurga Allah buat daripada kasturi, dan masya-Allah pasir-pasir di syurga Allah ciptakan daripada mutiara-mutiara. Batu-batu kerikil dalam syurga adalah daripada batu-batu, luk-luk dan marjan, permata-permata, delima Allah taburkan zabarjat, intan belian Allah taburkan di seluruh dataran syurga Allah Ta'ala. Rumput-rumput di syurga adalah daripada bunga-bunga zafaran, dan bunga-bunga dalam taman syurga adalah bunga-bunga raihan yang begitu harum. Apa, kasturi dah harum, tambah pula dengan bunga zafaran yang harum, tambah pula dengan bunga raihan di atas dalam taman-taman syurga. Itulah Allah ciptakan pokok-pokok, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pepohon dalam syurga, pokok-pokok dalam syurga, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kita boleh petik buah-buahan dalam syurga sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, bahkan ketika mana kita bersiar-siar dengan isteri kita. Masya-Allah, bidadari-bidadari kita dalam syurga, dalam taman syurga Allah Ta'ala. Waktu itu bila mana kita berjalan, buah dahan-dahan pokok akan merendahkan di depan wajah ahli syurga, dan buah-buah akan beritahu, Tuan tolonglah petik kami, Tuan tolonglah makan kami. Kalau Tuan makan, kami sangat-sangat bangga kalau Tuan petik kami. Ahli syurga makan, bukan makan untuk kenyang, bukan makan untuk hilangkan lapar, tetapi makan litalazuz, litafakuh, untuk bagi menyedapkan nafsu kita, tuan-tuan. Sebab nafsu kita dah kita tawar, tahan dia di dunia, tetapi nanti dalam akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, apa saja yang nafsu kamu suka di dunia, nanti semua akan disempurnakan di alam akhirat. Walakum fiha ma tad'un, apa saja kamu minta, Allah telah bagi kepada kamu. Nuzulam min ghafur rahim, ini semua hidangan, jamuan, entertainment daripada Allah Ta'ala. Nabi beritahu, Masya Allah, nanti rumah kita dalam syurga, temboknya seketul batu daripada emas, seketul batu daripada perak, seketul batu daripada mutiara, seketul batu daripada permata zabarjat yang warna hijau, seketul batu daripada permata delima yang warna merah. Simen rumah kita adalah daripada kasturi, pasirnya adalah daripada mutiara-mutiara, dan di bawah lantai rumah kita dalam syurga nanti mengalirnya 4 batang anak sungai yang mengalir di celah-celah taman syurga kita. Sungai susu, sungai madu, sungai air biasa, sungai air arak, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungai-sungai di syurga tidak bertebing. Masya-Allah. Dekat dunia ni sungai ada tebing. Kita kena panjat tebing dulu, panjat pokok, lompat-lompat, buat tuan, masya-Allah, akrobatik, terjun dalam laut, masya-Allah, sungai, masya-Allah. Kita rasa hebat sangatlah. Tapi sungai dalam syurga, kita lari-lari-lari, terus masuk dalam air. Tak ada tebing. Di air dia naik ke atas macam tu saja. Atas bumi ni, masya-Allah. Dan Nabi SAW beritahu, di birai-birai sungai itu Allah SWT letakkan mutiara-mutiara. Di atasnya mutiara, di tengahnya mutiara, di bawahnya mutiara, lantainya adalah daripada kasturi. Air begitu lazat, sambil berenang boleh minum. Dekat dunia banyak kita nak tangkap binatang-binatang, ikan-ikan tak boleh. Kerajaan larang, tak boleh tangkap ikan kelah, tuan-tuan. Pergi kat sanctuary kelah, boleh tengok je ikan kelah apa keliling kat badan kita, pegang, tapi nak makan tak boleh. Tapi berenang dalam taman syurga, dalam sungai syurga Allah Ta'ala, sambil berenang, sambil boleh makan ikan tersebut, Masya Allah. Bermain-main dengan bidadari kita, Masya Allah. Akhirnya, Masya Allah, kita akan duduk
dalam istana kita berlama-lamanya tuan-tuan rahmati Allah, ketika mana ahli syurga sedang duduk di atas singgah sana mereka, tiba-tiba satu orang malaikat akan umumkan, ya ma'syar ahli jannah istami'u, wahai ahli syurga, dengar sini baik-baik, innalakum antahyu falatamutu abadan, semenjak daripada hari ini kamu akan hidup untuk selama-lamanya, tak akan pernah mati lagi untuk selama-lamanya. Ahli syurga dengar sangat-sangat syukur pada Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, lepas pada hari ini kami tak pernah takut mati. Dekat dunia hari-hari berjalan kat mana-mana pun takut nak mati tuan-tuan, tetapi di alam akhirat Allah cabut rasa bimbang tentang kematian, memang tak akan ada lagi kematian. Satu orang malaikat ambil kematian maut itu dalam rupa seekor kambing, disembelih kematian. Wahai ahli syurga, tengok ini kematian, maka khuludun bila maut, kamu akan kekal dalam syurga, tak ada lagi mati. Wahai ahli neraka, tengok sini khuludun bila maut, dalam neraka pun kena lempang dengan malaikat, kena banting dengan malaikat, kena lempar dengan malaikat, tak mati-mati tuan-tuan. Dekat dunia ni kita kemalangan, kadang-kadang Masya Allah, Allah tolong kita tak nak bagi sakit, Allah bagi kita pensan, koma 3 bulan, tak rasa sakit. Bangun tu baru rasa sakit. Tapi dalam syurga, tak ada pensan, tak ada koma. Teruk macam mana pun, dan neraka tetap diazab oleh Allah SWT. Maka hadirin yang rahmati Allah, malaikat akan beritahu lagi, wa inna lakum an tan'amu fala tabassu abadan, kamu akan mengecap nikmat demi nikmat, yang mana kata Nabi SAW, nikmat dalam syurga akan bertambah tiap-tiap saat. Lazat dia makin sedap, makin lazat, makin sedap, makin kita rasa kenikmatan dia. Hari ni makan dah buah apple, satu saat lagi makan buah apple, dapat rasa lain pula, 70 rasa yang berbeza-beza, Masya Allah. Hari ni kita dekat dunia, hebat-hebat tukang masak, kita boleh masak 3 rasa je tuan-tuan. 3 rasa je lauk tu. Rasa manis, rasa masam, rasa masin. Itulah habis, tak reti nak buat cara lain. Tapi dalam syurga nanti bayangkan 70 rasa buah-buahan yang kita nak makan, sekali gigit kata Nabi SAW, buah dalam syurga, ketengah ketika mana ahli syurga nyam 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 nyam, Masya Allah, keluar macam-macam dekat dalam kita penyingatan kita, tiba-tiba buka mata, tiba-tiba tangkup semua buah tersebut, makan sebiji buah bertahun-tahun, malaikat kata buahlah makan sebiji buahnya, makan buah lain pula, Masya Allah, makan pula buah lain, makan pula, Masya Allah, jadi jakun kita, masuk dalam syurga. Allahuakbar, dulu dekat dunia kami makan durian, Masya Allah, Musang King, ingat dah cukup sedap dah. Rupanya Masya Allah, musangkin dalam syurga lagi sedap, lagi lazat, Masya Allah. Dan malaikat akan umumkan, wa innalakum antasyubu fala tahramu abadan, kamu akan muda untuk selama-lamanya, tak akan pernah tua. Dekat dunia ni sebab apa kita nak ambil sangat produk pemutih, nak bagi putih muka kita, sebab apa muka kita hitam, Masya Allah, ambil produk awet muda, minum apa, air burung walid, nak bagi awet muda, Masya Allah, sebab takut tua tuan-tuan. Orang dah berubah ni, macam saya ni, pergi kedai, kedai mamak, kita suruh dihitamkan kita penyinai kita. Sebab apa? Takut jadi tua. Tetapi dalam syurga nanti, tak akan pernah tua. Ahli syurga ketika mana nak masuk syurga, Nabi beritahu dia akan mandi di tepi pintu syurga tu, Nahrul Hayat. Bila dia mandi saja, dibasuh muka dia, terus muka dia akan putih berseri-seri, tak akan pernah berkedut lagi untuk selama-lamanya. Terkena air tersebut dekat rambut, rambut tersebut akan jadi rapi dan tak akan pernah kusut lagi, tak pernah kusut masai untuk selama-lamanya. Bila diminum air Nahrul Hayat, keluar daripada perut dia ni najis-najis, dan selepas daripada itu dia tak akan pernah kencing dan berak lagi untuk selama-lamanya. Maka akhirnya Masya Allah, ahli syurga akan duduk, dan mana Allah sebut dalam Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, Allah Ta'ala akan bagi nikmat ekstra kepada ahli syurga. Setelah mana mereka mengecap berbagai-bagai nikmat, maka ada kalanya Allah Ta'ala suruh ahli syurga beritahu dengan malaikat, tuanku, hari ni ada pekan sari tuanku, Masya Allah, hari Jumaat. Selalunya kita hari Jumaat sibuk nak pergi semain Jumaat, tapi dalam syurga kita baru nak siap pergi Jumaat, Masya Allah, kata di malaikat, tak ada semain Jumaat lagi dah dalam syurga tuanku, tak ada apa-apa lagi dah, Masya Allah. Habis tu kita nak pergi mana? Kita pergi shopping mall, kita pergi shopping, nak shopping apa lagi, semua pinggan mangkuk dah ada dah, bukan lagi akopal, pinggan mangkuk kita dalam syurga. Allah beritahu dalam Quran, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, kita punya cerit, kita teko kita dalam rumah nanti dalam syurga, dia punya sudu, dia garpu, dia cawan, dia pinggan mangkuk, semuanya daripada emas belaka tuan-tuan. Dan bukan sekadar makanan je boleh makan, Nabi beritahu dalam syurga nanti, lepas kita kenyang makan makanan dia, pinggan mangkuk itu pun sekali kita boleh makan, Masya Allah.
makan pinggan tuan-tuan. Macam mana gamaknya makan pinggan? Kita makan aiskrim corn tu. Aiskrim cornetto tu. Mula makan aiskrim je. Lepas tu baru kita makan dia punya bekah dia tuan-tuan. Nanti dalam syurga Allah Ta'ala, kita boleh makan Masya Allah. Maka malaikat ajak kita pergi shopping. Sebenarnya di pasar Jumaat nanti dalam syurga, ada shopping wajah-wajah tuan-tuan. Dekat dunia ni kita tak puas hati, ya Allah. Nak buat plastik surgery lah ustaz. Sebab apa? Muka saya ni, saya nak muka macam Japanese. Tapi Allah Ta'ala bagi saya muka Melayu ni. Allahu Akbar. Saya malulah dapat muka macam ni. Ya tak? Allah Ta'ala haramkan kita buat pembedahan plastik dekat dunia. Nanti dalam syurga, kau nak muka apa minggu ni? Minggu ni nak muka Arab lah insyaAllah. Allahu Akbar. Kita tukar balik rumah kita. Bini kita tengok ni, Masya Allah. Wahai suamiku, demi Allah kekanda punya kecantikan dah bertambah. Sebab Nabi kata dalam syurga nanti, kita tengok bini kita begini, berpaling sekejap je, sekali paling, tengok semula wajah isteri kita, demi Allah wajah kekanda 70 kali ganda lebih cantik daripada sebelum tadi. Masya Allah, itu wajah ahli syurga bertambah tiap-tiap saat. Dan kita pula cakap wajah ayam pun sama juga, cantik juga 70 kali ganda Masya Allah. Cuma nanti minggu depan nak tukar muka Hindustan pula. Masya Allah, pergi pula muka Shah Rukh Khan, kita rasa lawa sangat. Sebenarnya tak ada tuan-tuan, tak lawa pun muka Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan apa semua, tak ada apa-apa. Hari ni kita ni saja orang Melayu, tak best muka Melayu, nak muka Arab, nak muka Cina, nak muka itu, nak muka ini. Nanti dalam syurga boleh tukar tiap-tiap minggu muka kita nak tukar. Michael Jackson susah dia buat pembedahan plastik nak jadi putih tuan-tuan. Tetapi akhirnya apa berlaku? Banyak kerosakan berlaku. Sebab itu Allah Ta'ala hanya bagi izin kita dalam syurga Allah Ta'ala. Tiba-tiba ketika mana ahli syurga tengah seronok-seronok tuan-tuan, maka dalam ulama' menyebut kepada kita, sebagaimana di dunia ada hari raya, nanti dalam syurga pun ada hari raya juga. Hari raya kita dalam syurga nanti untuk orang awam ni, raya dia yang pertama tuan-tuan rahmati Allah, hari Jumaat. Hari Jumaat ada hari raya kita tuan-tuan. Yang kedua, hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha pun kita akan menyambut hari raya. Tetapi raya kita di mana? Raya kita akan pergi ziarah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya bagi ahli syurga adalah hari di mana kita pergi menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana ahli syurga sedang asyik menikmati berbagai-bagai nikmat dalam syurga, Allah telah perintahkan kepada malaikat, pergilah kamu menziarahi semua ahli-ahli syurga yang sedang asyik. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Sesungguhnya bagi ahli syurga, mereka berada dalam kesibukan-kesibukan yang tertentu. Mereka sedang menikmati. Masya Allah. Ulama mufassirin cerita, minta maaf tuan-tuan, jangan cakap saya ni lucah pula tuan-tuan. Ini mufassirin cerita, iaitu ahli syurga waktu itu tengah sibuk memecahkan dara isteri dia masing-masing. Bidadari-bidadari, Masya Allah. Itulah tujuan Allah Ta'ala ciptakan isteri kita. Bidadari dalam syurga Allah Ta'ala. Dan tidak ada cemburu di antara 70 bidadari tersebut. Mengecap nikmat tersebut, tengah asyik, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar malaikat-malaikat membangun, menggerakkan ahli syurga. Minta maaf, kami ganggu sikit tuan. Tapi ada pesanan daripada Allah Ta'ala, minta kami jemput tuan-tuan datang menziarahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada waktu itu malaikat akan bawa, dalam hadis sebut, malaikat bawa unta-unta yang diperbuat daripada emas tuan-tuan, untuk bawa kita menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kita duduk di atas unta tadi berjalan, kita ingatkan unta ni kenderaan dekat dunia je. Rupanya dalam syurga pun ada unta juga tuan-tuan. Maka naik unta tersebut, dalam perjalanan itulah pokok-pokok tadi, pokok-pokok buahan akan merendahkan dahan di dekat muka kita. Ahli syurga, tolonglah makan kami, petik buah, petik buah, petik buah, sampailah di tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, tempat pertemuan kita dengan Allah, yang mana nanti dalam syurga bukan orang laki-laki saja, tetapi bahkan perempuan pun, macam mana hari raya di dunia orang perempuan pun boleh pergi sembahyang raya, samalah juga nanti kita akan bawa isteri kita Masya Allah pergi menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala, berpasang-pasangan pergi Masya Allah sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pada ahli syurga, wahai ahli syurga, beritahulah kepada aku, adakah lagi apa-apa yang tak kamu puas hati sepanjang kamu berada dalam syurga aku? Ada komplain, ada komen apa-apa ke? Masya Allah. Ahli syurga jawab, minta maaf lah ya Allah. Bukan kata nak komplain apa-apa. Kami masuk satu saat yang pertamanya dalam syurga, semua impian kami di dunia dulu dah ditunaikan oleh engkau ya Allah.
Dan selebih daripada itu, saat yang kedua sampai ke saat ini, beribu-ribu tahun, apa nikmat yang kau bagi pada kami, tak pernah kami bayangkan, tak pernah dibayangkan oleh fikiran, akal fikiran kami. Sebab Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, sesungguhnya a'adatul ibadiyah salihin mala ainun ra'at. Kecantikan dalam syurga tak pernah ada mata yang menyaksikan. Tadi siang tadi kawan saya tunjuk kat saya gambar keindahan air di Pulau Mabul. Masya Allah, cantiknya pulau air warna hijau. Kita ingatkan air pulau perhentian dah lawa. Rupanya Pulau Mabul lagi lawa, nak pergi juga sana. Gambaran syurga Allah Ta'ala, tetapi bayangan daripada syurga pun belum lagi, tuan-tuan. Bayangkan air sungai dalam syurga esok begitu indah, tak dapat kita bayangkan, tak boleh amazing, tak boleh imagine dengan akal fikiran kita, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala beritahu, mala indrat wala udrun samiat, kemerduan suara dalam syurga Allah Ta'ala. Bidadari ni duduk di tepi kita, dia menyanyi, Masya Allah, menyanyi untuk suami-suami masing-masing. Kita hari ni kena upah orang menyanyi untuk kita. Hari kahwin kita, tuan-tuan, minta orang nyanyikan. Tapi nanti hari kahwin kita dalam syurga, bidadari kita akan menyanyi fatuba liman kana lana wa kunna lahu, bertuahlah siapa yang kami jadi milik dia, dia jadi milik kami. Masya-Allah, tuan-tuan dan rahmat-Allah sekalian, Allah beritahu wala khatara ala qalbi bashar, keindahan nikmat dalam syurga tak pernah terlintas dalam akal fikiran manusia. Hari ini kita design konsep nak buat kedai ni, konsep begini barat western semua, nanti design di alam akhirat tak ada dalam kita punya konsep kita. Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita terpedaya dekat dunia. Orang kata ini rice cooker automatic, kita kata ini kereta automatic, ini semua automatic, kipas automatic, aircon automatic, semua automatic. Oh, kita kata hebat orang Jepun boleh buat semua automatic. Dulu semua manual, sekarang ni semua pakai remote saja. Hakikat sebenarnya automatic dunia ni sebenarnya bohong belaka, tak ada yang automatic. Kita kata rice cooker automatic, kalau kita tak beli beras dekat kedai, tak masak beras tadi, bubuh dalam tu tak bubuh air, lepas tu terlupa tekan switch, tuan-tuan. Lepas 3 jam masak tidak nasi tu. Tak masak rupanya, Masya Allah, balik ke rumah dah lapar-lapar, ingatkan dia boleh makan dah. Rupanya nasi tak masak lagi. Habis tu automatic, kita automatic tu, tuan-tuan. Dalam syurga, apa saja yang terlintas tu jadi. Hari ni rasa-rasa design rumah ni kalau ubah sikit, lebih cantik lagi pun. Tiba-tiba tu jadi, tuan-tuan. Ikut keinginan hati kita, tuan-tuan. Masya Allah, air sungai ni hari ni mengalir bawah, kalau esok mengalir atas-atas lagi cantik. Tiba-tiba tu mengalir daripada atas-atas, kita rumah dalam syurga Allah Ta'ala. Akhirnya besok kalau rasa mengalir ikut belah sana, okey juga, terus ikut kita, tuan-tuan. Ikut apa lintasan dalam hati kita, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata sifat kun fayakun ini Allah bagi pada ahli syurga nanti, kepada kita di alam akhirat. Apa yang kita cakap semua jadi, tuan-tuan. Sampai di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya, ada apa-apa komplain ke daripada nikmat-nikmat yang aku bagi? Ya Allah, apa yang kami nak cakap? Allah kata, mintalah daripada aku. Ahli syurga ni, orang awam ni, dah otak dah tak boleh fikir nak minta apa lagi dah. Otak dah blank dah, dah jam dah, tuan-tuan. Dua itulah orang awam akan pandang alim ulama, wahai ustaz-ustaz, tok guru-tok guru, tolong beritahu kepada kami apa lagi yang kami nak minta pada Allah. Rasa-rasa tak ada benda lagi dah. Semua yang kami nak, semua Allah dah bagi. Maka kata alim ulama, minta lagi beberapa perkara. Yang pertama, kamu kena minta redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli syurga kata, ya Allah, kami mohon redha-Mu, ya Allah. Maka di saat itulah Allah setelah kami beritahu kepada ahli syurga, dengar sini baik-baik, wahai semua hamba-hambaku, selama ini aku perintahkan kamu taat kepada aku, aku larang kamu melakukan berbagai-bagai perkara, dan dalam keadaan itu kamu takut dengan kemurkan aku, kamu bimbang amalan kamu ditolak, kamu bimbang aku benci kepada kamu, aku murka kepada kamu. Di dunia dulu kamu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon perlindungan, kami takut engkau murka kepada kami, kami takut kepada api neraka. Maka pada hari ini Allah SWT beritahu, uhilla alaikum ridwani, aku timpakan kepada kamu keredaan daripada aku semenjak daripada hari ini. Buatlah apa saja, if'alu ma syi'tum, buatlah apa saja, aku telah redha kepada kamu, aku tak akan pernah murka kepada kamu untuk selama-lamanya. Ahli syurga waktu itu akan tertunduk menangis kegembiraan yang teramat sangat, tak sangka ternyata Allah Ta'ala bagi kepada kami hari raya yang begitu istimewa. Itu hari di mana kami dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu, ya ayatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki
kembalilah, baliklah ke pangkuan Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau redha dan engkau diredhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dalam hamba-Ku, masuk ke dalam syurga-Ku untuk selama-lamanya. Maka selepas daripada dapat nikmat redha, Allah bertanya lagi kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, maukah Aku beritahu kepada kamu ada satu lagi nikmat yang belum Aku pernah berikan kepada kamu sebelum ini? Ahli syurga tak boleh nak mampu lagi nak fikir, ini surprise apa lagi Allah nak bagi kepada kami? Kami dah tak mampu lagi nak berfikir lagi, adakah masih ada lagi nikmat yang lebih besar daripada redha-Mu ya Allah? Sedangkan Engkau dah beritahu dalam Quran, wa ridwanum minallahi akbar, redha Allah adalah nikmat yang paling sedap, yang paling lazat, yang paling besar sekali. Tak ada lebih besar lagi daripada itu. Maka Allah beritahu, selama ini kamu taat kepada Aku, kamu beribadat kepada Aku, kamu bersolat, kamu baca Quran, kamu berzikir, kamu bersedekah, Aku tak pernah bagi kepada kamu peluang untuk kamu melihat wajah Aku. Kamu tak pernah tengok zat Aku. Tetapi pada hari ini Aku akan singkapkan kepada kamu tabir, sehingga pada hari ini Aku akan bagi kepada kamu satu hiburan yang paling istimewa, iaitu hiburan menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itulah Allah Taala akan habiskan, alihkan tirai-tirai yang menutupi selama ini hijab, 70 hijab daripada hijab cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat itulah ahli syurga akan mula tercengang, akan mula terpana, terpaku, terpukau, terpesona, terpegun melihat betapa indahnya wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu dibayangkan dengan kata-kata, tak pernah walaupun dalam syurga dah tengok berbagai-bagai keindahan, tetapi seumur hidup tak pernah tengok zat yang lebih indah daripada zat Allah Taala. Cumanya melihat Allah Taala tanpa kaifiat dan tanpa orang kata satu keadaan yang boleh ditentukan oleh kita selaku manusia di alam dunia ni, tuan-tuan. Tak boleh kita bayangkan min ghairi ihata, tak boleh tengok Allah Taala secara keseluruhan, hanya boleh tengok satu tempat yang tertentu saja, bahagian yang kita boleh tengok saja, tempat lain tak boleh tengok. Tak mampu kita nak tengok Allah Taala dalam erti kata yang sebenar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, la tudrikul absar, mata manusia tak mampu untuk meliputi keseluruhan zat Allah Taala. Begitu indahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, kamu akan tengok Tuhan kamu nanti di hari kiamat. Tak ada siapa yang menghalang kamu, tak ada satu benda yang akan merentangi di antara mata kamu dengan Allah Taala. Seumpama kamu tengok bulan purnama yang terang benderang di tengah malam yang ke-15, waktu itu masya-Allah terpukau ahli syurga, begitu asyik. Ulama kata kelazatan melihat wajah Allah lebih lazat daripada bersama dengan bidadari-bidadari lagi, tuan-tuan. Tak tahulah nak cerita, tuan-tuan, tak pernah rasa lagi nak rasa kita sama-sama masuk syurga. Kita akan tengok macam mana indahnya wajah Tuhan kita, yang selama ini kita takut nak bersujud pada Allah, kita lari daripada Allah Taala, tak nak dengar cakap dia. Selalunya kita suka pada benda yang cantik, benda yang indah, tetapi pelik manusia, Allah yang begitu indah, Allah yang begitu mulia, yang begitu agung, kita lari daripada dia, tak suka dengar cakap dia, kita benci kepada perintah-perintah Allah. Sepatutnya kalaulah kita kenal Allah, kita sebenarnya tak akan pernah berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah berpuluh-puluh tahun lamanya ahli syurga duduk dalam keadaan tercengang, tuan-tuan, tak tahu nak buat apa, merasakan kelazatan yang teramat sangat. Tiba-tiba Allah Ta'ala beritahu kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, Aku tahu kamu tak akan pernah merasa puas untuk melihat Aku walau beribu tahun lamanya sekalipun. Tetapi nampak gayanya Aku terpaksa sampai di sini saja pertemuan di antara kamu dengan Aku buat kali ini. Kerana sesungguhnya bidadari-bidadari kamu, isteri-isteri kamu, bidadari kamu dalam syurga sedang menangis merayu kepada Allah, ya Allah, tolonglah kembalikan suami kami semula ke syurga. Kerana semenjak suami kami meninggalkan syurga, syurga kami dah hilang serilah, ya Allah. Tak ada maya lagi dah syurga kami, ya Allah. Kami rasa rindu pada suami kami, tolonglah pulangkan suami kami, ya Allah. Bidadari kita dah menangis. Sebab itu Allah beritahu, baliklah kamu wahai ahli syurga ke pangkuan keluarga kamu masing-masing. Di saat itulah Allah Taala akan wujudkan kembali hijab daripada tirai, daripada hijab cahaya, sehingga kata Nabi SAW, selepas itu ahli syurga, selepas mengecap nikmat yang paling besar, tiba-tiba rasa tak puas lagi, masya Allah, rasa tak habis lagi, tuan-tuan. Macam kita tengok cerita filem yang sangat sedap, habis dah 5 jam tengok cerita filem, tak rasa bau setengah jam, tuan-tuan, masya Allah. Macam kita dengar cerita syurga malam ni, rupanya dah pukul 11 malam dah, ustaz. Tak sedar, tuan-tuan. Masya Allah, bila habis diceritakan oleh Allah Ta'ala,
ahli syurga, kata Nabi SAW, seandainya Allah Ta'ala tidak hantar malaikat-malaikat untuk pimpin tangan ahli syurga bawa balik ke rumah mereka, demi Allah, kata Nabi SAW, kerana terlalu lazat nikmat melihat wajah Allah Ta'ala, ahli syurga dah lupa jalan nak balik ke rumah, tuan-tuan. Lupa jalan balik ke rumah, tuan-tuan, itu berat benar tu. Kalau kita dekat dunia ni, makan dekat KLCC, tiba-tiba lepas makan sedap sangat, terlupa jalan nak balik ke rumah, Masya Allah. Itu memang sedap sangatlah makanan tu. Samalah kita dalam syurga nanti, terlupa jalan nak balik ke rumah, malaikat tunjuk, ini rumah tuanku. Allahu Akbar, minta maaf, saya memang lupa dah tadi jalan nak balik ke rumah. Kalau kamu tak tunjuk, memang tak sampai dah balik ke rumah. Begitu lazatnya melihat wajah Allah Ta'ala. Sebab itu ulama' beritahu kepada kita nanti dalam syurga, hari Jumaat, hari Raya Aidilfitri, hari Raya Aidiladha, ini tiga kali, tiga waktu Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk melihat wajah Allah SWT. Itu untuk orang awam, orang biasa. Kalau kita nak jadi orang biasa, jadilah orang biasa. Saya ustaz dapat duduk, tak masuk syurga tak apa, duduk tepi pintu syurga pun tak apa dah ustaz. Tak payah masuk tak apa, kalau dapat duduk tepi tembok syurga pun dah okey dah. Ada orang cakap macam tu. Yalah. Kalau tak dapat duduk syurga bawah-bawah pun tak apa dah ustaz. Kan? Syurga tu lawa sangat, indah sangat. Tetapi tuan-tuan, syurga ni sama macam dunia. Kita hari ni duduk rumah PPRT. Kalau dekat KL ni PPR. Yalah. Ataupun duduk rumah flat, kita tak rasa cemburu ke tengok orang duduk dekat banglo, duduk dekat istana atas bukit, istana Darul Ihsan, kita tengok Masya Allah istana Melawati, tak rasa cemburu ke tuan-tuan? Tengok orang duduk dekat Island Tower, duduk dekat Kemansah, Masya Allah tuan-tuan, kita mesti rasa cemburu. Orang duduk tempat orang kaya-kaya Damansara sana, Allahu Akbar. Kita duduk kat kawasan sini, tuan-tuan rahmati Allah, itu dekat dunia kita dah cemburu. Padahal sama level je. Nanti dekat alam akhirat, Nabi beritahu beza antara ahli syurga satu darjat dengan darjat yang lain. Kita tengok kawan kita lebih satu subhanallah daripada kita, syurga dia 500 tahun lebih jauh daripada syurga kita, lebih tinggi tuan-tuan, dan lagi besar, lagi sedap, lagi lazat tuan-tuan. Sehingga ulama kata kalau dia pakai minyak wangi, kita akan cium bau minyak wangi dia. Ini bukan minyak wangi syurga aku ni, ini minyak wangi syurga atas lagi. Masya Allah, belum lagi syurga Jannatul Firdaus yang begitu tinggi. Nabi beritahu penghuni syurga Jannatul Firdaus, dia tak akan, tak perlu keluar daripada istana dia untuk pergi bersiap-siap. Kalau kita hari ni tuan-tuan orang biasa, setelah kita mengecap nikmat-nikmat dalam syurga ni tuan-tuan, ada masa kita nak pergi makan angin, pergi honeymoon dengan bini kita, bawa pergi jalan makan angin tuan-tuan. Tapi kita nak pergi tuan-tuan, dekat dunia kena ride tuan-tuan, penat. Nak bawa bini kita dekat belakang, bawa superbike, bawa bini kita dekat belakang, bawa Harley Davidson, bawa motor supercar, kereta untuk pergi bawa bini kita pergi mana-mana, naik flight. Sampai ke sana kita sewa hotel tuan-tuan, nak pergi honeymoon. Tetapi nanti dalam syurga, Nabi beritahu kenderaan kita dalam syurga, seekor kuda yang diperbuat daripada permata delima yang berwarna merah, sayapnya daripada emas, dia punya cemeti kuda tu box sendiri saja lebih mahal daripada dunia dan seisi-isinya. Masya Allah, kita nak pergi honeymoon, tak payah bawa bini dekat sini tuan-tuan. Bini dekat pulau sana dah menanti kita tuan-tuan. Masya Allah, pulau sana ada seorang bini, pulau sana ada seorang bini, seorang bini. Allah telah nak betul-betul hiburkan ahli syurga dengan hiburan yang sangat-sangat hebat. Masya Allah tuan-tuan rahmatullah, inilah kenikmatan yang Allah bagi pada ahli syurga, untuk Allah Ta'ala bagi kita makan angin. Tapi orang duduk syurga bawah-bawah, dia kena melancung keluar. Tapi orang duduk dalam syurga Jannatul Firdaus, semua pantai-pantai, laut-laut, air terjun, shopping mall, semua duduk kat dalam istana dah. Tak payah keluar lagi dah. Macam kita sekarang lah, duduk dekat kondominium tuan-tuan, tinggi-tinggi, kat bawah tu ada 7-Eleven, dekat bawah tu dah ada semua benda dah. Tak payah pergi jauh-jauh. Post office pun ada kat situ, nak beli top up pun dekat situ, tak payah pergi jauh. Tapi kalau kita duduk kat rumah kampung biasa ni, nak beli minyak kena pergi sini, nak beli top up kena pergi kedai ni, nak beli garam kena kedai ni. Nanti dalam syurga tuan-tuan, ahli syurga Jannatul Firdaus, mereka nak enjoy, tak payah keluar daripada istana. Tetapi sekali-sekala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nak rasa angin luar lah, nak seduk angin luar, dia buka je pintu syurga Jannatul Firdaus, maka cahaya dia akan terus bersinar wajah dia sampai ke syurga paling bawah. Orang syurga paling bawah dia kata menampak gaya, hari ni ahli syurga Jannatul Firdaus dah keluarlah daripada istana dia tu, nampak cahaya dia.
Ha, tapi kita mesti cemburu juga. Kadang-kadang yang duduk tu bukan orang lain. Adik-beradik kita duduk syurga Jannatul Firdaus, kita duduk syurga bawah-bawah. Allahu Akbar, ruginya. Sebab apa? Dia dulu di dunia dia yakin dengan akhirat, dia buat persiapan, kita tahu tapi tak buat. Ha, itu masalah dia tuan-tuan. Yang kedua, bau minyak wangi yang dipakai oleh syurga Jannatul Firdaus sangat-sangat wangi, menyebabkan orang di bawah ni, Allahu Akbar. Minyak wangi saja dah rasa sedap macam ni. Bayangkan kata Nabi, orang biasa dengan penghuni syurga Jannatul Firdaus ni tak tahu layanan Allah kepada mereka macam kita hari ni. Kata ulama-ulama, macam kita orang kampung duduk makan di tepi kedai kopi, tak tahu Perdana Menteri makan apa malam ni, di hotel mana dia makan, layanan dia macam mana. Itulah gambaran orang yang duduk di syurga Jannatul Firdaus yang paling tinggi, yang paling mulia. Tuan-tuan rahmati Allah, layanan mereka super-super VIP, super luxury yang Allah bagi kepada mereka. Untuk orang awam boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala 2 kali setahun, tuan-tuan, ziarah Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang khawas, tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah macam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, a'immah, wali-wali Allah Ta'ala, mereka boleh ziarah Allah 2 kali dalam 1 hari, tuan-tuan. Pagi sekali, sarapan pagi, boleh pergi ziarah Allah Ta'ala. Yang kedua, makan malam, tuan-tuan, mereka boleh pergi ziarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap-tiap hari boleh ziarah Allah Ta'ala, asalkan mereka adalah golongan muqarrabin. Sekarang kita pilih, tuan-tuan, nak jadi puak mana? Golongan muqarrabin ke ataupun golongan orang biasa? Sebab Allah sebut ahli syurga ni ada 2, wa ashabul yamin ima ashabul yamin, orang golongan kanan. Tahukah kamu golongan kanan itu mana? Golongan kanan dikata ulama orang yang duduk syurga bawah-bawah. Tetapi masya-Allah, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, golongan yang berlomba-lomba dalam beribadat kepada Allah, berlomba-lomba buat pengorbanan untuk agama. Sahabat Nabi di berlomba bersedekah, berlomba semayang sunat, berlomba puasa, berlomba berjihad, berlomba semua, berlomba buat baik. Tuan-tuan rahmati Allah, mereka lah golongan yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, paling kerap mereka ziarah Allah Ta'ala. Tetapi Masya Allah, hari yang paling istimewa, tuan-tuan, adalah hari di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri akan datang ziarah syurga kita, Masya Allah. Itulah hari yang dinanti-nanti. Kalau kita duduk syurga atas, cepatlah sikit Rasulullah datang ziarah kita. Tapi kalau duduk syurga bawah, tuan-tuan, bayangkan Nabi nak pergi ziarah. Ha? Masya Allah, nak raya ke rumah Sayyidina Abu Bakar dah berapa lama dah. Lepas tu nak raya rumah Sayyidina Umar pula, Sayyidina Osman pula, Sayyidina Ali pula, sahabat-sahabat lain, ulama-ulama, nak sampai ke syurga kita ni tak tahu berapa juta tahun dah. Baru sampai giliran kita, tuan-tuan. Ha, macam sekarang lah, hari ke-25 baru boleh kita pergi rumah orang tu. Sebab dia jauh dengan kita. Kalau orang dekat-dekat datang awal sikit, 1 Syawal dah boleh pergi rumah dia dah. Sebab apa? Dekat sikit. Sebab itulah kita doa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai jiran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya Nabi boleh ziarah rumah kita hari-hari. Kalau kita duduk jauh dengan syurga Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan ziarah kita mungkin 1 juta tahun sekali datang ziarah rumah kita. Masya Allah, dah tentu tak seronok, tuan-tuan, kalau boleh hari-hari Nabi datang ziarah rumah kita, hari-hari boleh tengok wajah Nabi dekat jarak dekat, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan rahmati Allah, dalam syurga adalah hari-hari yang sebenar dan yang terakhir sekali. Masya Allah, Nabi SAW beritahu, inna fil jannati la syajaratun, dalam syurga nanti ada sebatang pokok di mana yang dinamakan pohon tuba. Begitu besarnya dia punya pokok tersebut. Bayang dia, kalau seekor kuda yang paling pantas 100 tahun merentasi bayangnya, belum dapat merentasi bayang tersebut. Nanti di bawah pokok tadi Allah letakkan kerusi-kerusi, sofa-sofa yang diperbuat daripada mutiara. Masya Allah, untuk tiap-tiap ada keluarga, ada tempat duduk masing-masing, ada tempat kita masing-masing. Kita nak minum-minum teh dengan keluarga kita, nak santai-santai nanti dalam syurga, piknik, bawa sikit lauk-lauk, tuan-tuan, bawa ke syurga Allah Ta'ala. Sahabat kita duduk belakang, kawan-kawan kita, Masya Allah, imam-imam kita semua duduk. Tiba-tiba kita tengah makan-makan, teringat dengan sahabat, Masya Allah, teringat dengan kawan kita dekat dunia dulu. Aku ada kawan nama si Fulan bin si Fulan, teringatlah kalau dapat sembang dengan dia, seronok juga. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan kawan kita tu betul-betul belakang kita. Kita pusing kursi kita ke belakang, dia pusing kursi dia, terus kita bersembang, Masya Allah. Kumpul pula ramai lagi kawan-kawan laki-laki, perempuan sama perempuan, perempuan tak nampak laki, laki tak nampak perempuan. Inilah hebatnya nikmat dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab itulah, tuan-tuan rahmati Allah, kalau diukur raya di dunia dengan raya akhirat, tuan-tuan, kita nak pilih raya mana, tuan-tuan?
Masya Allah, dan tentu kita nak pilih raya di alam akhirat, raya yang sebenar, raya yang kekal abadi untuk selama-lamanya, raya dalam keadaan kita boleh melihat wajah Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, lisaimi farhatan, bagi orang berpuasa dua kali gembira Allah Ta'ala hiburkan hati mereka. Farhatun indal iftar, yang pertama gembira waktu nak berbuka puasa, tak sabar seronok nak makan, tetapi gembira paling besar, farhatun indal liqa'i rabbih, gembira ketika mana berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam syurga nanti. Itulah hari raya kekal abadi yang sebenar-benarnya, yang dinanti-nanti oleh semua orang beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kefahaman, sebenarnya tak sedih pun kalau raya di dunia tak pakai baju baru. Raya pakai baju raya tahun lepas pun tak apa, tak ada masalah pun, kita je rasa sedih. Tetapi hakikat sebenarnya, orang yang faham, dia akan sedih kalau puasa tahun ini, raya tahun ini, saya belum lagi mampu mendapatkan apa yang Allah nak daripada diri saya, iaitu belum lagi dapat sifat takwa, belum lagi berjaya saya sembahyang dengan khusyuk, sampai hari ini saya belum lagi dapat berzikir pada Allah Ta'ala dalam erti kata sebenar, belum lagi rasa lazat beribadat pada Allah Ta'ala, belum dapat nikmat. Itu yang patut kita risaukan. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala terima kita. Bulan Syawal pun ada tinggal 5 hari saja lagi, mungkin ada di kalangan kita tak habis lagi puasa 6, habiskanlah dengan segera insyaAllah. Kadang-kadang kita raya dulu, lah-lah baru nak puasa tuan-tuan, tinggal 4 hari lah kita tak boleh puasa dah. Sebab itu cepat-cepat insyaAllah kita puasa 6, habiskan lagi insyaAllah segala adat yang kita dah buat dalam bulan puasa, teruskan sampai kita mati insyaAllah, teruskan perjuangan kita untuk agama, buat kerja dakwah sampai mati insyaAllah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Ta'ala, barulah kita tahu sebenarnya ibadat kita ni tak ada apa pun jika dibandingkan dengan kenikmatan yang bakal diberikan oleh Allah kepada kita dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua, Allah Ta'ala pilih kita semua insyaAllah dapat sambut hari raya sama-sama dalam syurga nanti insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan dapat bertemu dengan Allah, menziarahi Allah Ta'ala, dapat redha Allah, dan sekaligus kita akan dapat melihat wajah Allah Ta'ala begitu indah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita insyaAllah, duduk kita dalam majlis ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin rabbil alamin. Sekian dulu aku qawli hadha, wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma jammilna bil 'afwi was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa 'idna min mujibatin nadama bil al wal mal, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala 'ala khair khalqi Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.